Nah, pendekan dari situ kan Bang Topik. Itu nunggu dari situ aja. Dari situ aja. Timnas Indonesia berangkat ke Bahrain yang berangkat dari Jakarta. Timnas berkekuatan 11 pemain BRI Liga 1. Martin Paes langsung gabung di Bahrain. Timnas Indonesia berangkat menuju Bahrain pada Minggu 6 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Untuk menghadapi laga matchday 3 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberangkatan timnas sudah dilakukan dan pertemuan dilakukan di Hotel Mandarin Oriental Jakarta Pusat. Berdasarkan unggahan media sosial PSSI Sabtu 5 Oktober 2024 petang waktu Indonesia Barat, koper-koper dan pemain timnas Indonesia mulai menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bis timnas Indonesia pun sudah terpantau berangkat dari area lobi hotel menuju bandara. Skuad Garuda meninggalkan hotel pada Sabtu 5 Oktober 2024 pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Dalam keberangkatan kloter ini, hanya pemain yang berkarir di Liga 1. 11 pemain timnas Indonesia yang terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng meliputi Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Rizky Rido, Muhammad Ferrari, Wahyu Prasetyo, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Malik Rizaldi, Dimas Drajat, dan Hoki Caraka. Sebelum bertolak ke Bahrain, para pemain timnas Indonesia juga mendapatkan wejangan dari Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam unggahan Instagram Erick Thohir, para pemain timnas yang berangkat dari Indonesia terlihat sedang duduk bersama dan mengobrol bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir menuliskan bahwa dia mengobrol dengan pemain timnas tentang liga, wasit, hingga masa depan para pemain timnas pasca pensiun untuk mulai menyimpan dana. Sementara itu, ada beberapa pemain yang berkarir di luar negeri akan bertemu tim saat transit di Qatar sebelum ke Bahrain. Namun ada pula pemain yang langsung menyusul ke negara tujuan. Manajer Timnas Indonesia Sumarji memastikan timnya akan lengkap pada Senin 7 Oktober 2024. Pemain terakhir yang akan bergabung adalah Martin Paes. Hari Senin sudah lengkap termasuk Martin Paes, kata Sumarji di Jakarta Sabtu 5 Oktober 2024. Kini pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong juga bisa bernapas lega karena menerima kabar membahagiakan dari Martin Paes menjelang keberangkatan ke Bahrain pada Sabtu 5 Oktober 2024. Timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan posisi mereka hingga 7 peringkat dalam ranking FIFA. Untuk pencapaiannya, skuad Garuda perlu mengalahkan tuan rumah Bahrain dalam pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan menjadi tantangan bagi Timnas Indonesia melawan Bahrain pada matchday ketiga grup C. Menurut simulasi ranking FIFA yang ada di situs Football Ranking, jika Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain, mereka akan mendapatkan tambahan 16,89 poin. Sebaliknya, jika mereka kalah, tim yang dijuluki Garuda itu akan kehilangan 8,11 poin. Jika pertandingan berakhir imbang, Timnas Indonesia akan mendapatkan 4,39 poin, sedangkan Bahrain akan kehilangan 4,39 poin. Menurut perangkat FIFA terbaru yang dirilis pada 19 September 2024, Timnas Indonesia berada di posisi ke-129 dengan total 1.124,17 poin. Sementara Bahrain berada di posisi ke-76 dengan 1.315,49 poin. Tim asuhan Shin Tae-yong itu diperkuat 27 pemain untuk melawan Timnas Bahrain pada 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium Riva. Selanjutnya, mereka akan berhadapan dengan Timnas China di Qingdao Youth Football Stadium Qingdao pada 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.